Persatuan Pengguna Jalanraya ini turun meninjau lokasi yang dikatakan kurang selamat dan dibincang dan di viral di Facebook. Berbagai komen kita dapat daripada Facebook. Hari ini kita tengok sendiri keadaan material penggunaan lorong basikal ini hari ini. Okey, kita tengok dengan dia punya plastik yang timbul tu. Okey, hari ini kita tengok benda tu kalau disapu saya rasa tengok sampai banyak mana hari ini. Kita fikir saya rasa material yang digunakan bukan material yang sesuai untuk jalan dekat Malaysia. Kita minta pihak Kementerian Pengangkutan sendiri, pihak menteri, Wilayah Persekutuan mengkaji semula, cakap dengan Datuk Bandar, mengkaji semula pembinaan jalan ini untuk keselamatan pengguna jalan raya di ibu kota. Hamnya dia sepatutnya hari ini kita fikir dia ada satu jenis material yang sama dengan tar kita, tapi cuma warna je. Kalau dia nak warna biru, tar tu dibuat warna biru, masukkan warna biru dan material tetap tar. Jadi bila pengguna motosikal atau kereta, tidak akan jadi permukaan dia tak akan lincin lah, dia akan tetap tar. Jadi hari ini kalau kata kita fikir benda ni, apabila saya tengok tadi, dia tetap bertebangan macam pasir kan? Dia tetap bertebangan di atas jalan. Apabila walaupun tak dilanggar, tetap dia akan keluar sedikit demi sedikit. Lama kelamaan benda ni akan hakis macam tu. Selalunya material ni digunakan di taman permainan. Kita tengok taman permainan, sekeliling taman permainan yang dia tumbuh sekeliling dan lembut, dan di sebelah-sebelah swimming pool, tapak-tapak tepi untuk swimming pool. Kita tengok benda tu.